أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Alhamdulillah dalam kesempatan video kali ini saya Cakluk akan menuturkan sejumlah testimoni para pengamal sholawat Jibril ya, yang sudah saya rangkumkan dari komentar-komentar yang telah dituliskan oleh mereka ya, oleh para pengamal sholawat Jibril di Kolom komentar video, cakluk ini ya video saya. Ini baiklah, langsung saja. Semoga ada manfaatnya. Saya akan bacakan satu persatu, dan kalau ada yang perlu saya komentari, maka akan saya komentari. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ini dari dulur kita, Suprihatin. Masya Allah, banget ngamblang banget penjelasannya terima kasih pak Ustadz ini ngamblang nggak tahu gamblang atau ngambang tapi insya allah karena ada terima kasihnya berarti gamblang ya maksudnya jelas banget penjelasannya gitu. maaf lama nggak hadir di komen semoga pak Ustadz sekeluarga di tanah air selalu dalam lindungan allah subhanahu wa taala amin ya robbal alamin alhamdulillah ya amin amin makasih ya jazakumullah khairan kathiro alhamdulillah dari sekian banyak salawat nabi yang selalu saya mendapatkan kemudahan untuk mentawamkan salawat Nabi ya ini salawat Jibril dan salawat Bismillah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad ini kalau biasanya wa ala ali Sayyidina Muhammad itu langsung diidofahkan tapi ini ya boleh kalau kayak gini jadi batal terserah mujisnya ya kembali ke guru yang mengijazahkan masalah lafat itu kadang kok nahunya nggak pas misalnya gitu nah ya kalau mujisnya udah netopin gitu ya kita ngikut aja alhamdulillah 100 kali tiap hari hampir ini wiridnya banyak ya salawat jibril kemudian ada salawat ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kemudian alhamdulillah 100 kali tiap hari hampir dan betul sekali Allah memberikan kemudahan bagi saya pak dari berbagai rezekinya ketenangan jiwa pikiran oh ini mulai pengakuan beliau mengamalkan sholawat jibril alhamdulillah dan sholawat yang satunya itu 100 kali tiap hari dan betul sekali Allah kemudian pikiran orang-orang yang bertatap muka dengan saya selalu ramah nah ini mendapatkan mahabbah bahamah nah, kalau saya bahasa Arab kan mungkin akan aman nggak dibully tapi kalau mendapatkan pelet umum misalnya <laughs> <di> boleh. <bully. laughs> Alhamdulillah pokoknya banyak lagi keajaiban-keajaiban lainnya yang Allah berikan untuk saya Terima kasih Pak Ustadz dan juga para sesepuh lainnya Terutama channel Allah yang mengizinkan Pak Ustadz buka channel Youtuber ini Alhamdulillah channel saya bermanfaat ya, Karena apa? Suatu saat saya pada waktu yang tidak bisa diprediksikan Saya pasti mati dan ketika saya mendadak meninggal Apa yang saya sampaikan masih bisa Diambil manfaatnya untuk banyak orang ya. Semoga hajat besar lainnya Segera terwujud Satu punya rumah sendiri amin Untuk beribadah lancar rezeki amin Tanpa harus merepotkan orang lain Nah ini bagus cita-citanya Bisa membantu orang lain Tidak merepotkan orang lain dalam arti tidak merepotkan keluarga lagi Bisa membimbing anak-anak saya Amin Tanpa harus jauh begini Nah ini berarti saudara kita jauh Di luar negeri Mengais rezeki Alhamdulillah Wasyukurillah Pokoknya ternyata youtuber Kita ambil positif Semuanya Sampai mana tadi Semuanya Allah memberikan yang positif juga Maaf kalau tulisan saya terlalu banyak. ya banyak sekali ini. Mohon doanya nggih Pak, nggih. Sudah saya aminkan agar selalu termudahkan segala urusannya. Amin dengan rahmat Allah, dengan pertolongan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay. jazakumullah khairan kathir atas segala doanya kemudian ini ada dari telur kita inna softlock Allah menyembuhkan kistaku dengan mengamalkan sholawat ini Alhamdulillah nah ada yang rezeki ada yang umroh ada yang kelancaran uang keuangan ada yang prestasi anak dan lain-lain kemudian ada ini sembuh dari kista dengan mengamalkan sholawat Jibril ini Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah kista salah satu penyakit yang sangat nopong, gai, Sangat ditakuti oleh kaum kaum hawa gai, kaum perempuan. Kemudian lanjut dulur kita inci Suci. Saya mohon maaf ya kalau salah baca. Tiap hari saya rutin membaca sholawat Jibril 1000 kali sehari, bahkan lebih alhamdulillah rezeki lancar dan segala urusan dimudahkan. Segenap urusan dimudahkan, rezeki lancar, dicintai banyak orang dan lain-lain kemudian dari dulur kita Dian Dian subhanallah memang dahsyat khasiat sholawat jika kita istiqomah mengamalkannya berapapun jumlahnya kita baca banyak ataupun sedikit yang penting istiqomah nah ini bagus ini syukur-syukur banyak dan istiqomah gitu. <tapi, tapi jangan sampai merasa keberatan gitu ya insyaallah akan terasa sendiri khasiatnya terutama keikhlasan hati kepada orang lain untuk berbagi atau sodakoh Ini kayaknya salah ketik sodek sodek atau memang beda ejaan kita ada beda daerah karena kita sering bagi nggak berbagi nggak akan kita akan menjadi miskin kita nggak akan miskin kalau kita sering berbagi yang ngasih orang itu justru akan nambah rezeki gitu insya Allah maksudnya istiqomahkan sholawat sotako akan datang dengan sendirinya untuk kita berbagi kepada orang lain tanpa ada rasa berat hati ini kan kebaikan sosial kalau salawatnya kan ritual individual ada diimbangi dengan nopo dharma sosial oh, dharma nanti bingung lagi ya. kontribusi sosial kemudian ada uh, dari telur kita Siti Saya berkah sholawat ini penyakit saya sembuh alhamdulillah baru baca dua hari ya, alhamdulillah ya penyakit apapun itu tidak disebutkan oleh beliau di sini jadi bisa untuk penyakit, menyembuhkan penyakit dan sangat singkat lafadnya dari dulur kita Yati Eliasari memang benar dengan sholawat saya dah lima kali dapat keajaiban ini yang terhitung lima kali Alhamdulillah ya gitu kemudian ini kan jadi semakin semangat bersolawat lama-lama kan semakin rindu sama Rasulullah Alhamdulillah Ustadz saya sudah membuktikan membaca sholawat Jibril ini hasilnya puas banget <laughs> ini bagus banget ini puas banget saya nggak tahu kepuasannya di mana mungkin saat mengamalkan rasanya sangat indah gitu kan semula galau dan lain-lain hilang semua dan lain-lain atau semua lagi semula kok semua semula lagi ada kesulitan apa menjadi plong Alhamdulillah semoga makin barokah Kemudian kita lanjutkan dari telur kita jingga. Alhamdulillah ya Allah, aku baru tahu dahsyatnya sholawat sejak seminggu ini dan insya Allah saya rutin seribu kali lebih per hari dan alhamdulillah subhanallah amazing, amazing, amazing. Aku makin cinta dengan sholawat dengan salat hajat sebelum tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga semakin barokah barokah itu ziyadatul khair semakin bertambahnya kebaikan itu barokah kalau kita dapat sesuatu kok nggak nambah baiknya berarti tidak barokah dari dulu kita dewan ingrat ini panjang lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada yang nyalahkan kalau as ini kan arti bahasa inggrisnya kurang tepat gitu ya nggak apa-apa saya yakin ini maksudnya assalamualaikum doa keselamatan untuk saya Kemarin saya baru merasakan dasarnya khasiat sholawat ini Saya pengusaha kecil yang bangkrut sekitar 2 tahun yang lalu ini Ada kisah testimoni yang berupa Kisah hutang sekitar 700 juta ketika jatuh Awalnya saya bingung harus berbuat apa Kesana kemari saya usaha untuk membangkitkan usaha saya Tapi tidak berhasil malah terus menerus bertambah masalah dan ujian datang silih berganti hingga akhirnya sekitar dua bulan yang lalu saya niat sholat tahajud habis itu ngamalin sholawat ini seribu kali dengan hati pasrah saya terus menerus memohon untuk dibebaskan dari lilitan hutang ini karena saya karena saya sudah tidak sanggup lagi menanggungnya lama saya nunggu belum juga terkabul hingga saya hampir ya Allah ini habis jatuh ya istilahnya hancur gitu ya dari sisi kehidupan penghidupan hingga saya hampir putus asa untuk ngelanjutin ngamalin sholawat ini oh, sudah ngamalin tapi gimana sih kok gak segera datang keajaiban mungkin begitu tapi saya duga tapi saya duga keesokan harinya tanpa mungkin ya ini tanpa saya duga keesokan harinya bos saya tanpa saya minta mau melunaskan hutang-hutang saya nah ini rezekinya hutang tapi yang melunasi bosnya dengan rasa harus saya sujud syukur ketika itu juga saya benar-benar terharu atas keajaiban tanpa dimintai Tidak hanya itu dan terus mendapatkan pesanan yang bertubi-tubi ini mungkin punya dagangan gitu apa gitu ya yang dipesan catering atau yang lain saya benar-benar merasa terlahir kembali karena hutang-hutang saya sudah lunas plong hm, banget Insyaallah saya hanya karena beban hutang itu berat sekali ya stres tiap detik <laughs> saya hanya ingin berbagi berbagi pengalaman semoga teman-teman juga dapat barokah dari amal sholat ini amin 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 ya amin terima kasih doanya ya, untuk semuanya ini alhamdulillah kemudian dari tulur kita zaitan zaid iya alhamdulillah setiap saya mengamalkannya sambil dagang tak sepinya pembeli Alhamdulillah terima kasih videonya Alhamdulillah semoga semakin sukses dan penuh barokah amin ini pedagang ya dagangnya laris terus kemudian kan penglaris jadinya kan <guluh> nanti penglarisan pesugihan gitu ya dari dulur kita Mas Gonde 10 menit yang berkualitas dan sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih banyak atas apresiasinya. Kemudian ya, tiap hari baca 1000 kali kadang 300 sampai 7000. Alhamdulillah rezeki bertubi-tubi. Ya, alhamdulillah Allahumma shalli wa wa barik alaihi ali. Ya, ini rezekinya bertubi-tubi. Hujan deras rezeki gitu insyaallah. Baiklah kita lanjutkan dulur kita Mat Kaper atau ya Mat Kaper Mat Kaper nggak tahu saya ini teman-teman yang sudah mengamalkan serdong kisah eh ya ini yang minta diantaranya tapi ada lagi kemarin yang minta yang baru juga terus saya akhirnya iya ya saya coba kalau bikin yang kayak gini itu lebih rumit kan harus Nah, baca satu persatu sementara komentarnya banyak banget. Yes, mohon maaf kalau ada yang apa, mungkin beberapa atau berapa gitu nggak nggak terdeteksi ya, atau saya kelewatan gitu. Serta cerita yang dialami selama mengamalkannya, semoga bisa jadi pencerahan buat saya khususnya buat teman-teman yang lain juga umumnya bisa untuk share gitu ya ini. Ya. Alhamdulillah, ya. kemudian kiranya sudah ya cukup sekian. Semoga ini sudah bisa mewakili tentang nomor testimoni pengakuan dan kisahnya beberapa kisah tentang kesembuhan dari penyakit, rezeki dibuka oleh Allah dari banyak arah tanpa terduga sebelumnya, hutang terlunasi dan lain sebagainya sebenarnya kemarin ada yang kisah tentang ATM tiba-tiba terisi dengan jumlah yang besar dan lain-lain cuma <laughs> nanti pada rame tanya itu gimana itu ATM-nya caranya biar ATM-nya terisi uh, ini saran saya kita tidak oh, apa eh baiknya tidak tidak berharap yang yang ATM tersisi sendiri dan lain-lain kita normal lah normalnya kita normal nanti kalau berharap keajaiban-keajaiban yang di luar batas ya itu janganlah eh, jangan biar itu datang sendiri secara ajaib dengan ganda Allah ya biar itu datang sendiri karena pengalamannya yang sudah mengalami justru sebelumnya nggak pernah terpikirkan hal itu akan terjadi kalau kita sudah dari awal mintanya kayak gitu kadang malah gitu deh ya, ya sudah alhamdulillah semoga bermanfaat semoga barokah ya semoga Allah mengaruniakan kepada kita istiqomah dalam setiap kebaikan dan khususnya dalam mengamalkan sholawat terhadap baginda rasulullah آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد